Untuk teman-teman semua, perkenalkan saya Maria Theresia, gitu biasa dipanggil Maria. Jadi sebenarnya latar belakang pendidikan psikologinya adalah pendidikan, gitu ya. Tapi sudah bergabung di QIP juga membantu di dalam asesmen untuk perusahaan gitu. Tapi sedikit banyak masih ada beberapa hal yang bisa diterapkan gitu dalam proses untuk asesmen ataupun nanti mungkin konseling atau coaching. Nah, pada siang hari ini saya berterima kasih untuk kesempatan yang bisa diberikan membahas mengenai konseling seperti itu. Mungkin bagi teman-teman di psikologi ataupun mungkin ada jurusan bimbingan konseling seperti itu sudah dapat mengenai materi ini di kuliah, gitu ya. Sudah pernah dibahas gitu ketika S1 atau mungkin ada teman-teman yang sudah S2 dan mungkin juga saat ini sudah bekerja gitu dan menerapkan atau mengaplikasikan tentang konseling ini. Nah, setidaknya dengan ini bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal atau belum mendapatkan materi ini bisa mengenal apa sih yang dilakukan di dalam proses konseling seperti itu. Karena apa? Karena banyak orang awam khususnya di dalam masa kondisi pandemi saat ini ya, seperti kita tahu bahwa banyak kita lihat di berita ataupun di surat kabar, banyak sebenarnya orang-orang atau masyarakat yang mulai mengalami stres, mengalami merasa kesepian, depresi, konflik di dalam pekerjaan, dibawa ke rumah, gitu, mengakibatkan banyaknya KDRT atau kekerasan pada anak. Tapi begitu ragu atau begitu takut atau malu gitu ya untuk melakukan konseling. Karena apa? Karena di dalam pikiran ataupun di dalam persepsi mereka, konseling itu hanya dilakukan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang mengalami gangguan. Ya, dalam arti mungkin orang-orang sakit jiwa seperti itu. Jadi merasa ragu dan malu untuk konseling. Padahal konseling itu luas ranahnya, baik di bidang pendidikan, di dalam konseling sekolah misalnya, konseling dengan orang tua, mungkin gangguan belajar pada anak seperti itu, atau anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menentukan minat dan bakatnya seperti itu. Nanti mungkin akan bisa jatuhnya pada coaching career seperti itu ya, penjurusan. Kemudian mungkin di dalam klinis sendiri, mungkin ya itu yang mungkin pada teman-teman yang atau rekan-rekan atau orang-orang yang mengalami depresi, stres, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan konseling ini pun dilakukan di ranah industri atau perusahaan. Karena banyak juga, kita tahu bahwa banyak juga karyawan yang mungkin mengalami kasus klinis, seperti itu. Mungkin ada konflik dengan rumah tangga, seperti itu ya. Ada masalah di rumah, ada masalah dengan anak, ada istri, keluarga besar, keluarga inti, kemudian dibawa ke pekerjaan, dan itu mengganggu performa kerja. Nah, makanya kenapa sekarang mungkin akhir-akhir ini banyak juga perusahaan yang sangat terbuka untuk menerima teman-teman di HRD, itu khususnya dari latar belakang minatnya itu klinis, seperti itu. Dan bukan hanya terbatas pada PO saja, tapi juga teman-teman dari peminatan klinis seperti itu. Nah, kita lihat selanjutnya gitu ya, apa sih pengertian atau definisi dari konseling itu sendiri? Oke, konseling sendiri adalah relasi timbal balik atau kooperatif antara konselor dan konseli agar tercipta kondisi yang memungkinkan konselor untuk menolong konseli menyadari kondisi dirinya, baik pikiran dan emosi, dan kemudian belajar menghadapi realitas sehingga konseli dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk menemukan pemecahan masalah. Yang saya garis bawahi di sini adalah relasi timbal balik atau kooperatif. Jadi proses konseling itu tidak bersifat direktif satu pihak ya, tapi ada jalinan kerjasama antara konseli dan konselor seperti itu. Apabila ada hal yang ingin dirubah atau ada hal yang ingin dilakukan pemecahan masalah seperti itu, konselor bersifat mengarahkan atau mendampingi agar konseli menyadari potensi-potensi atau misalnya sumber-sumber yang bisa dia dapatkan untuk menemukan atau mengerjakan solusi itu. Jadi pada akhirnya semua yang proses konseling yang dilakukan adalah bertujuan untuk agar konseli ini menemukan potensi dirinya dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Maka diharapkan di situ konselor sebagai pihak yang menolong atau mengarahkan konseli untuk bisa menemukan hal tersebut. Karena sebenarnya banyak tipe
orang-orang datang ke konselor seperti itu ya. Yang pertama biasanya mereka adalah orang yang tahu bahwa dia bermasalah, sudah tahu apa pemecahan masalahnya, tetapi dia butuh orang lain atau butuh orang yang lebih profesional dalam arti ini untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar, ya, sudah tepat seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua, ada orang yang sudah tahu bahwa dia bermasalah, tapi dia belum tahu nih solusi apa yang harus dia lakukan. Karena apa? Mungkin dia terbatas pada, misalnya, mungkin dia saat itu stres, kondisi emosinya sedang tidak baik, pikirannya hanya fokus pada masalah yang dia hadapi, sehingga dia tidak bisa melihat atau tidak bisa berpikir jernih untuk menemukan apa yang harus aku lakukan. Seperti itu. Dan dia membutuhkan bantuan konselor atau bantuan konselor untuk tahu loh bahwa ini loh masalahmu ada di sini, sehingga apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang ketiga, ada orang yang bahkan tidak tahu kalau dia bermasalah. Nah, biasanya proses konseling akan berlangsung dengan sangat tidak efektif ketika si konseling itu atau klien itu tidak tahu bahwa ya itu masalah bagi dia. Dan mungkin dia datang konseling itu karena disuruh, kayak gitu ya. Atau konseling itu didatangkan karena, dia datang konseling karena cuma sekedar ingin mengajukan masalah yang lain. Tapi sebenarnya masalah utama dia bukan itu, gitu. Jadi konseling itu tidak efektif karena sebenarnya dia nggak pengen merubah sih perilaku itu, gitu loh. Atau ada resistensi dari dia, gitu ya. Karena sejujurnya aku tidak ingin mengubah perilaku itu sepenuhnya, gitu. Hanya setengah hati datangnya ke situ. Maka itu yang membuat proses konseling kadang berlangsung tidak efektif. Nah, kemudian kembali ke tujuan akhirnya, kembali diingatkan bahwa konseling dapat mengembangkan potensinya untuk menemukan pemecahan masalah. Jadi pada akhirnya, ketika proses konseling itu efektif adalah ketika si konseli bisa berdiri sendiri, menemukan masalahnya sendiri, dan mengaplikasikannya atau mempraktikkannya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat apa perbedaan konseling dan psikoterapi. Persamaannya sebenarnya sama-sama punya kualitas yang baik, dan biasanya perbedaannya hanya pada waktu pertemuan. Seperti itu. Dan kemudian kita lihat, konseling itu mengarahkan klien untuk menemukan pemecahan masalah terkait emosi, pikiran, dan konflik personal. Kemudian, konseling biasanya dilakukan kepada klien yang masih cukup mampu berfungsi dengan normal. Kenapa masih cukup mampu berfungsi dengan normal? Karena kembali yang tadi dikatakan di awal, bahwa proses konseling itu tujuannya adalah agar si konseli atau klien itu bisa menemukan sendiri solusi yang harus dia lakukan. Nah, kalau misalnya dia dalam kondisi yang sakit, seperti itu akan sulit untuk dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian ada psikoterapi. Psikoterapi adalah mengubah atau memodifikasi perilaku bermasalah pada klien menggunakan teknik terapi tertentu, seperti itu. Dan biasanya dilakukan kepada klien yang mengalami gangguan psikologis berat. Nah, jadi teman-teman mungkin ada bagi teman-teman yang mungkin mengalami saat ini atau tahu bahwa ada teman-temannya atau saudaranya yang mungkin mengalami gangguan depresi. Seperti dia tidak bisa berpikir jernih, mengalami kecemasan berlebihan, panik gitu ya, saat berada di lingkungan yang ramai, mungkin mengalami kepanikan atau kecemasan berlebihan, seperti itu. Nah, mungkin butuh dilakukan psikoterapi, seperti itu. Dan biasanya psikoterapi ini dilakukan oleh profesional yang sudah mendapatkan license atau sertifikasi. Misalnya, teknik-teknik psikoterapi itu banyak. Bisa CBT misalnya, cognitive behavior therapy seperti itu, atau mungkin humanistic therapy seperti itu ya, atau existential therapy, banyak sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi konseling ini, proses konseling itu pun untuk menggunakan beberapa pendekatan dari psikoterapi, hanya di lebih sederhanakan seperti itu. Dan biasanya proses konseling itu menggunakan teknik ground therapy, ground teknik yang berfungsi untuk menenangkan si konseli. Untuk dalam hal ini, saat konseli itu datang dalam kondisi emosi yang tidak stabil gitu ya, ketika ada misalnya di tengah pandemi seperti ini gitu ya, konseli datang, dia begitu ketakutan, cemas, karena apa? Bu, saya takut gitu, saya takut mati gitu. Saya takut ditulari virus oleh teman-teman di sekitar saya atau orang-orang di sekitar saya gitu ya. Deg-degan, berkeringat, saya takut keluar rumah. Tapi saya harus bekerja atau saya harus mencari nafkah, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terlebih dahulu untuk menenangkan, misalnya untuk emosinya agar lebih stabil, dan kita tahu apa latar belakang masalah yang membuat dia sampai begitu takut. Nah, biasanya kita bisa pakai
seperti mungkin teknik terapi yang butterfly hug seperti itu ya, kalau teman-teman nonton film It's Okay to Not Be Okay gitu, ataupun mungkin squeeze hug seperti itu, kemudian mungkin relaksasi nafas atau relaksasi seperti mindfulness misalnya tubuh finger tapping seperti itu. Banyak teknik-teknik terapi yang biasanya dilakukan, teknik-teknik khusus yang dilakukan konselor supaya pada saat proses konseling berlangsung si klien ini atau si konseli ini berada dalam kondisi emosi yang tenang, sehingga dia dapat berpikir dengan jernih dan terbuka, dan dia dapat menemukan masalah-masalah yang dihadapi atau akar masalah yang dihadapinya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk tahap-tahap dari konseling sendiri, ada beberapa tahap dari konseling ini sendiri seperti itu. Untuk setiap pertemuan konseling biasanya dilakukan sekitar 30 hingga 90 menit gitu ya. Tapi idealnya adalah 50 menit. Karena melihat kepada kelelahan fisik konselor atau konseli seperti itu biasanya, dan itu biasanya dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Di dalam proses konseling biasanya bisa dilakukan satu kali atau bahkan sampai 5 kali pertemuan. Nah, bisa satu kali doang untuk si konseli itu menemukan sudah dapat ide gitu atau insight untuk menyelesaikan masalah di apa gitu. Nah, ada mungkin yang beberapa kali butuh pertemuan karena mungkin saat itu dia masih belum trust atau mungkin dia masih resisten untuk melakukan proses konseling, masih belum stabil sehingga butuh beberapa kali pertemuan. Nah, ada beberapa proses yang butuh lebih panjang lagi. Itu bisa dari 5 pertemuan sampai 150 pertemuan seperti itu. Nah, itu biasanya diselingi dengan kegiatan aktivitas terapi. Misalnya pemberian PR, kemudian tugas harian atau mungkin tugas individu dia seperti itu. Nah, dan dalam proses pertemuan itu belum tentu si klien itu melakukan, atau misalnya belum tentu si klien itu berhasil terus. Jadi jumlah pertemuan itu disesuaikan dengan kebutuhan, apakah klien ini sudah bisa mandiri atau berdiri sendiri untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Nah, makanya beberapa pertemuan itu dipertimbangkan, dan itu biasanya ada beberapa perencanaan-perencanaan atau tugas-tugas yang akan dibuat seperti itu. Nah, pertama, dari tahapan pertama adalah mengumpulkan informasi. Dari tahap pertama hingga tahap terminasi atau pemutusan pelepasan gitu ya, si klien boleh berdiri mandiri gitu kan. Ada beberapa tahap yang masih boleh di skip atau dilewati gitu, tidak harus semua dikerjakan atau dilalui. Karena ada beberapa klien yang pada tahap feedback nanti bisa dilepas atau sudah bisa terminasi. Jadi tergantung kepada kebutuhan dan tingkat permasalahan yang dihadapi si klien ini gitu. Mengumpulkan informasi ini berkaitan dengan untuk mendukung apa-apa saja yang dirasakan klien gitu ya. Jadi pertama dari apa yang dia pikirkan, kemudian apa yang dia rasakan, pengalaman masa lalu apa yang dia alami, kemudian bagaimana persepsinya atau pemahamannya terhadap realita, harapan-harapannya. Nah, itu akan membantu konselor untuk menemukan analisis masalah, yaitu pada tahap evaluasi. Jadi tahap evaluasi ini adalah menganalisis masalah yang dihadapi klien atau konseli dari proses pengumpulan informasi tadi. Seperti itu. Jadi misalnya kemarin itu ada remaja gitu ya. Dia pada saat dia baru masuk kuliah seperti itu. Nah, saya kenal dia sebenarnya dari SMA. Saat di SMA ketika saya praktik di sekolahnya, kemudian dia salah satu klien yang dipegang gitu ya. Nah, dari masa dia SMA kelas 1 seperti itu, dia suka tawuran. Jadi waktu itu dia direkomendasikan oleh guru BK. Karena saya pendidikan, jadi saya prakteknya di sekolah seperti itu, banyaknya di lingkungan anak sekolahan seperti itu ya. Jadi dia direkomendasikan oleh guru BK karena dia pintar sebenarnya. Tapi nilainya hancur karena dia suka tawuran. Suka berkelahi, bolos, terus tidak sopan dengan guru, jadi suka melawan apa yang guru bilang. Dan ketika guru ngelarang atau dia tidak mengerjakan PR, itu sebagai wujud pemberontakan dia terhadap guru itu. Jadi kalau dia nggak suka sama guru itu, dia akan menunjukkan pemberontakan dengan dia nggak masuk kelasnya, dia nggak ngerjain PR-nya, nggak ngerjain tugas yang disuruh. Kalau diomongin,
kayak di apa sih dijawab balik gitu ya. Nah, hingga pada waktu itu dia melarikan diri ibaratnya gitu karena dia merasa tidak membutuhkan gitu ya, tidak membutuhkan bantuan karena sebenarnya guru itu waktu itu hanya ingin tahu kenapa sih dia seperti itu gitu ya. Apa sih yang menyebabkan kamu seperti itu? Nah, dia agak menolak gitu ya ketika ditanyakan ada apa dengan keluargamu gitu ya. Ada apa? Kenapa kamu tidak suka berada di rumah gitu. Nah, ketika akhirnya dia masuk kuliah, jadi dia juga akhirnya kuliah di salah satu universitas yang baik di Jogja dan di jurusan yang baik pula, akhirnya dia datang, tiba-tiba dia datang kepada saya untuk minta katanya curhat gitu. Baiklah, akhirnya saya hubungi, saya datangi, kemudian dia curhat, dia bilang karena waktu itu dia tahu kalau saya sudah selesai gitu ya sekolah dan sudah bisa untuk sudah terlibat di salah satu praktik psikologi di kampus seperti itu. Kemudian dia mendatangi saya. Nah, kemudian dia tanyakan, saya ingin, dia bilang, saya merasa hampa, hidup saya hampa, kata dia gitu. Saya informnya, saya hampa, saya tidak tahu apa yang, kenapa tiba-tiba saya sedih, kenapa tiba-tiba saya menangis, seperti itu. Kemudian kenapa tiba-tiba saya merasa marah dengan orang, gitu. Saya tidak tahu, tapi ketika saya marah, saya hanya tahu bahwa saat itu saya sedang marah. Nah, dari proses pengumpulan informasi ini, baik dari pikiran, perasaan, kemudian melihat kepada kenyataan saat ini bahwa dia merasa hampa. Nah, kita bisa kemudian akhirnya kita evaluasi dan kita analisis kenapa. Nah, kemudian dia menceritakan, ternyata dia punya masalah dengan ayahnya. Jadi dia anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga, dia punya kakak, tapi ayahnya KDRT dengan ibu dan kakaknya, seperti itu. Jadi, karena waktu SMA itu, dia belum punya power nih, untuk waktu SD sampai SMP, dia belum punya power untuk melawan ayahnya, gitu ya. Karena akhirnya ibunya curhat sama dia, kakaknya curhat sama dia, gitu ya. Meminta perlindungan, ibaratnya dia sebagai pelindung keluarga dari ayahnya, gitu. Jadi dari hatinya yang terdalam adalah dia mengatakan, aku benci ayahku. Aku nggak suka dia dan aku kalau bisa aku ingin melawan dia. Dan dia semakin dewasa, saat ini dia merasa dia punya kekuatan untuk itu, untuk melawan ayahnya. Tapi ada satu sisi, sebenarnya dia sayang gitu. Dan dia sayang keluarganya, dia lihat ibunya sayang sama ayahnya. Nah itu membuat konflik. Kemudian setelah itu kita melihat, oh berarti kamu membenci ayahmu seperti itu dan kamu tahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik karena membenci itu adalah menusukmu dan menusuknya ibarat pedang bermata dua. Dia tidak hanya menyakiti orang yang kamu benci tapi itu juga menyakiti dirimu sendiri. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah feedback. Tahap ketiga feedback ini adalah tahap di mana si klien atau konseling mengetahui atau memberikan umpan balik dari hasil analisis yang kita buat, gitu. Dan di situ dia benar-benar memahami apa yang menjadi masalahnya. Nah, jadi ketika pada hari itu dia memahami bahwa ternyata si hampa kesepiannya itu sebenarnya dia butuh keluarga karena ayahnya sangat sibuk. Dia merasa kesepian dan dia kehilangan figur ayah yang benar itu seperti apa sih? Karena yang dia tahu ayahnya tukang mukulin orang seperti itu. Dia tidak berani berelasi dengan teman-teman wanita. Dalam arti dia tidak percaya diri untuk berpacaran. Karena dia tidak tahu harus berperilaku apa sebagai seorang laki-laki seperti itu. Nah, pada tahap itu dia menganalisis, oh ya, berarti aku benci pada ayahku, tapi aku harus belajar untuk memaafkan ayahku. Memang prosesnya tidak mudah pada waktu itu, dan beberapa kali itu dia masih gitu ya, karena dia masih emosi dan rasanya ingin melawan terus apa yang ayahnya bilang gitu ya. Jadi pada figur laki-laki itu dia, pada figur ayahnya itu dia agak sulit gitu. Nah, ini pada tahap feedback. Nah, beberapa klien itu bisa diterminasi ketika di tahap feedback. Ada beberapa klien yang masih membutuhkan pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti itu sampai dia bisa diterminasi. Jadi itu bahkan mungkin bisa beberapa kali. Ada yang bisa hanya satu kali, tapi kemudian ada yang bisa sampai beberapa kali pertemuan. Gitu. Untuk tahap yang keempat yaitu membangun kerjasama. Di sini adalah dalam arti membentuk kontrak atau rencana-rencana
perencanaan yang akan dilakukan untuk membantu klien menemukan pemecahan masalah atau membantu klien menemukan potensi dirinya, seperti itu. Dan di sini di dalam membangun kerjasama ini juga berisi tentang informed consent, kode etik, kemudian hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan gitu. Karena kembali bahwa proses konseling ini bersifat kooperatif antara dua belah pihak. Jadi hal itu harus dijelaskan di dalam proses membangun kerjasama. Nah, kemudian masuk pada proses perubahan perilaku. Di sini perubahan perilaku yang dimaksud adalah seperti tadi. Misalnya, dia pada hari ini kita fokus. Misalnya dia marah gitu dengan ayahnya dan rasanya dia pengen lawan ayahnya setiap ayahnya ngomong apa gitu ya. Dia rasanya pengen dilawan aja, ditentang aja kayak gitu. Karena dia kayak marah gitu sama ayahnya. Nah, pada tahap ini kita bisa fokus perubahan perilaku apa yang ingin dia ubah terlebih dahulu supaya ketika dia ingin belajar untuk memaafkan ayahnya nggak bisa dimulai dari perilaku itu, seperti itu. Dan ini harus dilalui dengan komunikasi bersama, seperti itu ya. Karena kembali kalau misalnya hanya dari konselor gitu dan dia tidak menyadari kenapa dia harus melakukan itu atau klien harus melakukan itu, konselingnya tidak akan efektif ya, dan waktu pertemuannya akan terlalu lama. Nah, kemudian terminasi adalah tahap akhir. Kapan kita bisa terminasi dengan klien adalah saat kita melihat bahwa klien sudah bisa berdiri sendiri atau sudah bisa mandiri atau ketika klien menjadi terlalu bergantung dengan kita, seperti itu, bagi seorang konselor. Dan ketika terjadi misalnya transference atau counter transference di mana klien memiliki hubungan memiliki emosi yang mendalam dengan si konselor gitu ya, atau konselor memiliki emosi yang berlebihan terhadap klien, misalnya suka gitu ya dengan kliennya atau klien suka dengan konselornya, nah itu harus diterminasi karena menjadi tidak objektif bagi seorang konselor untuk menolong konselingnya kalau dia punya keterikatan emosional yang berlebihan. Maka kenapa dari proses konseling sendiri tidak diperkenankan apabila itu saudara dekat atau mungkin orang tua atau mungkin pacar sendiri atau pasangan sendiri gitu ya, karena tidak akan objektif jatuhnya. Kecuali misalnya proses konseling itu dilakukan kepada saudara yang agak jauh yang mungkin kita tidak terlalu dekat secara emosional, itu tidak masalah gitu. Nah, cuman kalau misalnya terlalu dekat itu bisa mengganggu proses konseling gitu. Oke, baik, ini keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor, seperti itu. Beberapa keterampilan ini sebenarnya bisa dikembangkan dengan latihan sih ya. Bisa latihan bagi teman-teman misalnya nanti konseling, seperti itu, dengan melakukan proses konseling dengan kliennya, atau misalnya dengan ada praktiknya, seperti itu. Praktik konseling, nah ini bisa dilatih melalui hal ini, gitu ya. Pertama itu ada attending. Attending itu berarti berkaitan dengan kehadiran konselor untuk membangun kepercayaan si konseli atau klien. Jadi kita hadir, kita menjaga kontak mata, seperti itu, kita misalnya membentuk gestur tubuh yang mengandung ketertarikan gitu ya. Misalnya kita memandang ke depan gitu, tidak berbelok ke samping atau tidak sambil mengerjakan hal yang lain, tapi sebagai konselor kita melihat si klien gitu ya. Kemudian yang kedua itu listening atau empathy. Di sini berkaitan dengan active listening, kita mendengarkan. Jadi dan menyimak dengan baik ya. Jadi tidak sekedar mendengarkan tapi menyimak. Menyimak itu kan berarti ada konsentrasi dan fokus ya di dalamnya. Untuk mengetahui, jadi ketika si klien menceritakan masalahnya, nah kita bisa menyimak dengan baik, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan, gitu ya, ada empati, gitu ya. Reflecting itu, yang keterampilan ketiga adalah reflecting. Reflecting itu ibaratnya kaca, jadi kita menceritakan kembali atau menyebutkan kembali apa yang dirasakan klien kita. Misal, kayak tadi, aku marah, Mbak, gitu, dengan ayahku karena dia memukul ibu. Jadi kita sebagai konselor, oh kamu marah ya kalau misalnya ayahmu memukul ibumu. Iya, nah biasanya itu sebagai salah satu bentuk dorongan kepada klien kita untuk menceritakan lebih gitu ya. Dan menunjukkan bahwa kita memperhatikan apa yang dia bilang gitu ya. Dan untuk menunjukkan agar dia merasa percaya dan terbuka dengan perasaannya, pikirannya. Gitu. Nah, para pressing ini adalah kita membuat argumen
yang kita pahami dari apa yang disampaikan klien. Misalnya, kita mengatakan, oh jadi kamu marah ya sebenarnya, kalau atau kamu tidak suka ya kalau misalnya ayahmu pulang ke rumah terus memukul ibumu dan memukul kakakmu, kamu merasa berat ya karena kamu menjadi orang yang tampaknya melindungi ibu dan kakakmu. Atau misalnya, oh kamu merasa gak suka ya kalau ibumu menceritakan keluhannya yang dipukul ayah padamu, seperti itu. Nah, tapi itu singkat saja. Jadi para pressing juga hampir sama, itu untuk encourage si klien agar menceritakan yang lebih. Seperti itu. Kemudian probing. Probing ini adalah menggali lebih dalam. Jadi misalnya, seperti tadi, dia mungkin bercerita, aku tidak suka berada di rumah. Kita bisa gali lebih dalam. Kenapa kamu tidak suka berada di rumah? Emangnya kenapa dengan rumahmu? Di rumah ada siapa aja? Siapa yang tidak kamu sukai ada di rumah? Nah, kita bisa gali lebih dalam untuk tahu sebenarnya titik masalahnya ada di mana sih? Atau figur siapa sih yang sebenarnya membuat dia bermasalah? Atau kapan sih masalah itu muncul? Seperti itu. Kemudian encouraging adalah kita mendorong klien untuk menceritakan lebih dalam. Seperti tadi misalnya kita mengangguk-angguk atau begitu ya, lalu bagaimana? Seperti itu. Atau misalnya hanya dengan gestur kita, iya betul sekali, hanya dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah itu bisa mendorong si klien untuk menceritakan lebih dalam. Directing di sini bukan mengarahkan langsung gitu ya, maksudnya adalah misalnya seperti tadi, akhirnya klien tahu atau orang itu tahu bahwa oh iya, aku merasa hampa karena aku merasa marah dengan orang tuaku, sebenarnya aku kesepian ada di rumah, karena aku merasa tidak mendapatkan dukungan, aku tidak dekat dengan ayahku. Nah, directing ini kita bisa bilang, lalu kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika kamu seperti itu, merasa hampa, kamu merasa kesepian, lalu dan kamu merasa sebenarnya tidak dekat dengan ayahmu, kamu apa kira-kira yang mau kamu lakukan? Nah, seperti itu. Directing itu seperti itu. Jadi lebih mengarahkan kira-kira ke depannya apa yang bisa kamu lakukan, atau misalnya mengarahkan pembicaraan itu nantinya dia akan melakukan apa. Kemudian summarizing adalah rangkuman sementara, atau misalnya kesimpulan sementara. Akhirnya kita tahu misalnya bahwa dia merasa hampa, dia kemudian merasa insomnia gitu ya, tidak bisa tidur, merasa sedih, sedih tiba-tiba nggak tahu kenapa, atau marah tiba-tiba nggak tahu kenapa. Akhirnya kita tahu, oh berarti kamu merasa kesepian ya, kayak gitu kan, kamu merasa sulit ya untuk marah ya dengan ayahmu, sulit ya menjalin relasi dengan ayahmu, dan sulit ya memaafkan ayahmu. Nah, jadi kita mengambil kesimpulan sementara dari apa yang diceritakan si klien. Tapi hanya sementara. Karena apa? Karena mungkin sumber masalahnya masih bukan itu, gitu ya. Jadi nanti dalam beberapa kali pertemuan akan ada perilaku yang muncul menonjol. Biasanya seperti itu. Kalau kondisinya tidak berubah secara signifikan, biasanya ada faktor lain yang menjadi inti utama dari masalahnya. Nah, seperti itu. Jadi summarizing ini dalam artian ya kita sementara ini kita akan fokus pada memperbaiki kondisi ini atau misalnya menghadapi kondisi ini sehingga kamu menemukan pemecahan masalahnya seperti ini untuk kamu lakukan. Seperti itu. Nah, ini beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Biasanya ada bisa dilakukan dengan teori psikodinamika, perilaku atau belajar, seperti itu. Kemudian pendekatan kognitif atau keduanya ya, perilaku kognitif seperti CBT tadi. Kemudian pendekatan humanistik. Humanistik ini sangat banyak sekali dan sedang booming gitu ya saat ini. Jadi ini beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Nah, Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang counseling. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lebih atau mungkin sharing tentang pengalamannya, boleh dipersilakan. Oke, thank you Kak Maria. Kasih jempolnya dong buat Kak Maria semuanya. Ya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh di kolom chat. Atau kalau tadi ada yang mau sharing,
Kayaknya kalau sharing lebih enak langsung unmute aja ya Kak Maria ya. Ya, silakan ya. Yang mau sharing boleh raise hand dulu kemudian di unmute. Oke, Ayu Hartati, silakan boleh di unmute Ayu Hartati. Halo, ada kayaknya suaranya. Kedengeran kan suara saya? Oh, kedengeran. Yuk. Ya, ya. Jadi aku juga mahasiswa psikologi, Kak. Jadi kan kita kan waktu kuliah kita kan disuruh milih nih mau ngambil klinis atau PIO atau pendidikan. Nah, saya sebenarnya tertarik nih di bidang konseling. Cuman masalahnya itu saya tuh nggak mampu mengikutinya. Kenapa? Karena kan kita kan dulu dosen tuh dulu suka nyuruh kita latihan gitu. Latihannya sama teman-teman tuh, dengarkanlah temanmu cerita gitu. Pokoknya sering-sering dengar cerita orang lain. Cuman masalah yang saya alami itu ketika teman saya cerita dan dia nangis, kayaknya keluar ya. Halo? Halo? Oh, iya. Jadi saya kita itu disuruh sering-sering dengar cerita orang lain. Nah, tapi pas kita dengar cerita orang lain itu, kadang tuh mereka nangis. Nah, ketika mereka nangis, nah saya juga ikut nangis. Jadi permasalahan saya di situ sih. Jadi kayak kan kita kan harus berempati sebenarnya sebagai konselor, tapi empatinya tuh kan nggak mesti berlebihan banget ya. Nah, itu Kak, aku mau nanya gimana sih caranya tuh supaya kita tuh nggak ikut nangis ketika lawan konseli kita juga nangis kayak gitu sih. Oke, thank you Ayu. Ini kembali kepada masalah yang di pertama tadi ya, yang di tahapan pertama ketika mengumpulkan informasi gitu ya. Beberapa teman-teman yang melakukan proses konseling biasanya ketika mencari informasi mengenai apa yang dialami si klien, dia merasakan bahwa apa yang dialami klien itu dia rasakan juga. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang kalau dosen saya dulu bilang ya, kalau kalian melakukan proses konseling, jangan lupa pakai payungnya ya. Payung itu adalah sesuatu yang melindungimu sebagai seorang konselor, artinya gini, kalau masalah klien itu adalah masalahmu, atau masalah yang pernah kamu rasakan, atau masalah yang sebenarnya saat ini pun sedang kamu rasakan, kalau memang kamu tidak sanggup melakukan proses konseling, lebih baik di-refer atau dihentikan proses konselingnya. Seperti itu. Jadi lebih baik kamu alihkan kepada temanmu ya, yang psikolog lain yang lebih berpotensi atau berkompetensi melakukan hal itu. Karena apa? Karena pertama tadi, kita menjadi tidak subjektif. Gitu ya. Apalagi misalnya kayak Ayu, temanmu nangis gitu ya, kemudian kamu nangis gitu ya, cerita curhat. Berempati itu kita tidak harus melakukan apa yang dia lakukan. Misalnya dia, kita memang merasa sedih, mungkin kita bisa menunjukkan satu wajah. Gak mungkin kan ketika dia nangis, kita menunjukkan wajah happy, memang enggak. Gitu. Mungkin kita bisa misalnya menepuk-nepuk, gitu ya, misalnya menepuk-nepuk dada, bahunya gitu ya. Atau mungkin bagian belakang seperti ini. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi kita tetap harus mengendalikan kondisi emosi kita sendiri. Karena apa? Itu akan mengganggu objektivitas kita untuk melihat masalah. Biasanya kita akan cenderung subjektif gitu ya, melihat pengalaman kita sendiri. Dan itu kita paksakan ke si klien. Misalnya kita pernah dibully oleh seseorang dari suku tertentu, misalnya seperti itu. Nah, ketika si klien mengalami kasus bully dari suku yang lain atau mungkin dari kaum populer di sekolah, kita merasa bahwa iya, kita mulai merefleksikan apa yang kita rasakan, memproyeksikan apa yang kita rasakan ke dia, seperti itu. Nah, kita menjadi tidak objektif lagi dalam hal ini, gitu ya. Kita menjadi lebih subjektif karena kita sama-sama kita korban bully dan kita belum selesai dengan masalah itu. Jadi kita memaksakan si klien itu untuk kamu harus ini, harus kuat, kamu harus melawan mereka, gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi dengan apa yang kita rasakan saat itu, gitu. Sebagai seorang korban bully yang mungkin belum ya. Jadi mungkin pertama kalau memang itu sesuatu yang itu ibaratnya luka batinmu sendiri yang belum bisa kamu selesaikan,
sebagai seorang konselor lebih baik dia dialihkan ke konselor lain. Dan yang kedua, misalnya selama proses konseling, berempati itu baik, tapi bukan berlebihan, misalnya kayak menangis. Kamu harus bisa menjaga kondisi emosimu tetap stabil, seperti itu ya. Bisa menunjukkan rasa empati dengan tadi yang menutup bahunya, atau memberi dia minum, seperti itu. Nah, bisa dengan cara itu. Memberikan tisu, menyediakan tisu. Biasanya ruang konseling itu ada tisunya, ada minumnya, kayak gitu. Nah, itu boleh dilakukan dengan cara itu. Jadi, tidak sampai kamu menangis, atau mungkin ketika dia marah, kamu ikut marah. Gitu. Jadi, tetap stabil menjadi emosi. Seperti itu, Ayu. Oke, thank you Kak Maria. Thank you juga Ayu atas sharingnya dari pertanyaannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Maria. Ini dari Iren, anak magang. Ini dia sekarang di Jakarta ya. Mau tanya nih, di dunia nyatanya, cara kakak melakukan terminasi biasanya gimana Kak? Oke, biasanya pertama itu akan dilakukan pertemuan terakhir ya. Biasa kita akan mereview. Karena kalau saya melakukan konseling biasanya ada catatan untuk PR-nya. Jadi kita punya laporan pribadi ataupun mungkin kayak laporan perkembangan dia selama ini sudah sampai mana gitu ya. Itu untuk pribadi aja biasanya juga bisa. Nah, kita akan mereview misalnya kemarin itu misalnya terkait dengan masalah dia. Jadi si anak ini, dia anak SMP, kemudian dia... dia itu dibully temannya, jadi karena dia dulu anak orang kaya, kemudian waktu SMP ya, atau tidak, saya agak lupa apakah saat masuk SMP atau SD akhir, orang tuanya bangkrut. Jadi dia kaya banget dulunya, terus kemudian dia tiba-tiba mereka keluarganya jatuh miskin. Rumahnya sangat kecil dan dia dibully teman-temannya. Gitu. Jadi ketika dia masuk di SMP itu, dia sebagai siswa yang menerima bantuan sejahtera gitu ya, siswa sejahtera gitulah ibaratnya. Nah, proses konselingnya memang waktu itu bertujuan karena ketika dia dibully itu dia tidak bisa melawan karena dia tidak merasa percaya diri gitu ya. Dia karena dia orang kaya dulunya, terus kemudian dia jatuh miskin, dia rendah diri. Jadi dia merasa bahwa dia tidak akan punya teman, dia memang tidak punya teman, jadi selalu sendiri, di kelas sendiri, nilai-nilainya pun anjlok gitu ya. Padahal waktu kecil mereka sering sekali tuh setiap tahun belanja jalan-jalan ke luar negeri, belanja di mall, mahal, seperti itu. Terus punya kayak bikin website sendiri untuk jualan, bisnis ayahnya, segala macam. Nah, ketika proses konseling itu berlangsung, jadi lebih ke arah, dia diarahkan ke, kamu harus punya konsep diri. Jadi memperbaiki konsep dirinya. Nah, waktu itu prosesnya berlangsung berapa lama, saya agak lupa. Tapi itu agak cukup panjang, karena apa? Karena anaknya gak berani ngomong. Dan dia tidak mau menerima kenyataan bahwa saat ini keluargamu memang sudah seperti itu. Gitu. Jadi dia punya pikiran kembali ke masa lalu ya. Jadi itu prosesnya agak lama. Nah, ketika akhirnya proses konseling itu, saya fokuskannya ke arah bahwa dia sudah tahu bahwa sebenarnya tidak masalah dengan keluargamu saat ini seperti itu. Kamu harus belajar untuk menerima itu. Dan kamu harus belajar berani, walaupun kamu dibully teman-temanmu, seperti itu ya. Karena kamu anak miskin sekarang ibaratnya gitu ya. Anak yang ya sekolah pun dibantu orang tua dan tidak punya apa-apa, ya dibantu dari dana pemerintah dan tidak punya apa-apa, tapi kamu bisa menunjukkan prestasimu, seperti itu. Bukan apa yang mereka bilang yang mempengaruhi hidupmu. Jadi harus punya harga diri sendiri ya, dan punya self-esteem sendiri atau konsep diri yang baik. Nah, pada akhirnya memang dia, saya lihat sudah mulai bisa ngomong. Jadi ketika dia mulai berani bilang temannya, jadi pernah satu ketika di kelas itu dia dirobek apa, diambil bukunya sama temannya, itu di kelas. Nah, waktu itu dia melawan. Memang sempat dia akhirnya melapor kepada guru bahwa saya diganggu sama orang itu dan saya nggak suka, dia bilang kayak gitu. Nah, kemudian sampai satu titik, kemudian itu juga berlangsung baik adalah ketika dia akhirnya mengetahui, ya sudah,
Memang agak sulit bagi anak SMP ya, karena pada saat itu ya dia anak SMP, masih anak remaja yang happy gitu dengan pubertas. Nah, kita bilang, waktu itu dia bilang, bahwa baik, mungkin saat ini memang orang tua saya sedang dalam kondisi ini, tapi saya sudah bersyukur bahwa waktu itu ayah tetap bisa meluangkan waktunya untuk keluarga. Jadi karena waktu itu ayahnya pengusaha yang sukses ya, karena dia orang kaya, ayahnya pengusaha sukses, jadi dia jarang meluangkan waktu untuk keluarga gitu ya. Nah, di situ dia bilang, tapi satu sisi, baik, ayah bisa meluangkan waktu untuk kami, seperti itu. Dan dia waktu itu sudah bisa membela dirinya sendiri, walaupun ya memang dia masih membutuhkan bantuan dari guru, seperti itu, tapi dia sudah berani ngomong, dia sudah berani untuk berrelasi dengan temannya. Jadi waktu itu dia sudah lagi PDKT dengan temannya, karena waktu itu kayaknya ada peristiwa apa, jadi dia akhirnya PDKT dengan teman dan dia punya teman. Nah, dia mulai ketawa, dia mulai ngobrol sama teman-teman. Jadi kalau dulu di grup, kalau ada tugas kelompok itu dia diam aja gitu ya. Nunggu kalau nggak ada yang deketin dia atau nggak ada yang milih dia jadi teman kelompok, ya udah gitu, dia diam aja. Kayak gitu. Nah, kemudian dia mulai berani berinisiatif misalnya untuk terlibat di dalam kelompok atau mendekati teman untuk terlibat di dalam kelompok. Nah, ketika ada perubahan itu atau perubahan perilaku itu, ya sudah waktu itu saya saya bilang sama dia, kamu sudah progresmu sudah sampai sini. Waktu itu kamu ingat nggak bahwa kamu punya keluhan ini, punya masalahmu ada di sini seperti itu. Saya gambarkan bahwa dulu dia kondisinya seperti ini. Tapi ketika akhirnya kamu sekarang sudah berani untuk seperti ini, sudah berani untuk tampil, sudah berani untuk ngomong sama orang lain, sudah ngomong dengan teman-temanmu, gitu. Nah, saya berharap bahwa kedepannya ini akan terus dilakukan, seperti itu. Bahwa kan kedepannya kamu akan bisa tetap berprogres dengan lebih baik. Nanti ketika kamu SMA, nah ya seperti itulah. Akan ada beberapa nasihat, akan ada SMA dan berkaitan dengan masa depanmu selanjutnya. Nah, dan pertemuan itu diakhiri. Seperti itu. Jadi proses terminasi biasanya ada review singkat dengan klien gitu ya, mengenai progres dia, hal-hal yang mungkin masih bisa dia perbaiki, dan kemudian perubahan positif yang sudah dia lakukan. Dan itu yang kita encourage untuk dia tetap bisa melakukan itu ke depannya, walaupun kita sudah tidak mendampingi dia secara intens seperti dulu. Nah, biasanya beberapa minggu, misalnya 2 minggu, itu saya akan tanyakan lagi, gimana? Kayak gitu. Untuk mengetahui progres dia ya setelah penghentian proses konseling gitu. Nanti ya kita akan cerita gitu sebentar. Nah ya, tapi memang tidak mendalam, jadi hanya sekedar sharing seperti itu. Kalaupun kamu butuh sesuatu atau mungkin butuh bantuan kembali, kamu bisa menghubungi saya kembali, kita akan membahas kembali dari awal seperti itu. Jadi tidak jarang sebenarnya ada proses konseling itu yang sudah terminasi kemudian terjadi lagi seperti itu, karena ada beberapa klien seperti tadi. Pertama adalah sumber masalahnya yang utamanya mungkin bukan itu, tapi kita menyelesaikan itu. Jadi ibaratnya ketika kita datang ke dokter keluhannya batuk, terus misalnya flu gitu kan, dokter kan ngasih obat batuk sama obat flu gitu ya, dia mungkin sebenarnya awalnya dia kena influenza atau TBC sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi itu butuh penanganan yang lebih lagi. Nah, biasanya itu akan terjadi kalau misalnya memang masalah utamanya bukan di situ. Itu. Jadi, tergantung kesepakatan konselor dan konseli, seperti tadi di awal, apa yang akan diselesaikan lebih dahulu. Kalau memang itu sesuatu yang urgent, masalah yang memang sangat, inti masalah itu sangat urgent, itu bisa dibicarakan kembali, gitu ya. Bisa ditangani kembali atau diproses konseling lagi dari awal. Mungkin itu Iren punya pertanyaan. Gimana Iren? Thank you Iren pertanyaannya, thank you Kak Maria untuk jawabannya. Nah, selanjutnya Kak, ini dari Rizka anak magang juga yang ada di Jogja ya. Dia sekarang fokusnya di testing ya. Mau tanya nih, kondisi-kondisi psikologis apa dari sisi konselor ya yang dapat mempengaruhi proses konseling? Dan kondisi apa aja sih sebetulnya yang bisa mempengaruhi atau menghambat proses konseling? Oke, kondisi psikologis yang seperti tadi mungkin sudah saya jelaskan adalah kita sendiri sebagai konselor punya luka batinnya. Jadi secara emosi,
kita mungkin belum stabil ketika menghadapi suatu masalah tertentu. Seperti itu. Misalnya, seperti tadi, kasus bullying, dia pernah, mungkin konselor ini pernah mengalami kasus bullying gitu ya. Nah, ketika menghadapi klien dengan kasus yang sama, dia merasa traumanya atau mungkin luka batinnya sebagai korban bullying secara psikologis itu mengganggu gitu ya. Jadi emosinya terganggu, terus mungkin waktu itu dia sedang stres kayak gitu. Bagi konselor kita juga stres ya. Kadang-kadang kita dengerin masalah orang kan juga kita stres gitu kan. Jadi kadang-kadang konselor pun ada anggapan bahwa konselor juga kadang butuh orang lain gitu ya. Konselor lain yang untuk membantu kita menstabilkan emosi kita gitu. Nah, jadi itu yang sangat mempengaruhi juga di dalam proses konseling ini gitu. Karena kita tadinya akhirnya jadi tidak subjektif seperti itu. Atau mungkin secara fisik sebenarnya kita juga tidak kuat ya. Walaupun secara psikologis mungkin kita terpengaruh, secara fisik juga bisa. Kalau memang saat itu kita sedang lelah, kelelahan gitu ya. Biasanya proses konseling itu beberapa konselor itu hanya bisa dua orang dalam sekali dalam satu hari pertemuan. Ya, kalau tiga orang biasanya dia agak lelah gitu ya. Ada yang bisa mampu sampai lebih, ada yang mungkin hanya bisa dua orang saja gitu, karena ya itu tadi, secara fisik mungkin lelah dan secara kondisi psikologis, secara emosinya juga, secara dia mendengarkan orang lain itu kan juga lelah. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa mempengaruhi objektivitas proses konseling. Oke, Kak, thank you ya. Rizka berarti paham ya. Jadi kalau mau konselingin harus staminanya secara psikologisnya juga harus fresh dulu ya, Kak Maria ya. Oke, kemudian ini kayaknya dari Kristi nih kayaknya curhat nih, Kak. Kita gimana kalau langsung aja ke orangnya ya, Kak ya? Kebetulan dia juga magangnya di fokusnya di departemen konseling sih ya. Kita langsung aja. Yuk, Kristi silakan boleh langsung. Halo Kak. Ya, halo Kristi. Ini sebenarnya kejadiannya teman. Ada ya. Nah, ini kejadiannya itu teman pribadi. Jadi dia kan ngalamin gangguan depresi. Jadi sempat beberapa kali itu dia tiba-tiba chat, dia bilang dia pernah dia udah ngelakuin contohnya kayak cutting atau segala sesuatu yang ngarahnya ke tindakan untuk melakukan ya bunuh diri. Nah, sebagai konselor ya, maksudnya ketika konseli kita ngomong kayak gitu, respon kita apa? Soalnya kadang itu aku jadi bingung mau respon apa. Pas ditanya kenapa ngelakuin itu, ya pasti jawabannya saya pengen bunuh diri. Jadi aku kayak bingung gitu harus jawab apa gitu. Apa kalau misalnya kita ngarahin untuk kamu itu nggak boleh kayak gini, itu pasti membal menurut saya. Soalnya pernah saya kerjakan juga. Menurut kakak gimana? Sebenarnya klien bunuh diri gitu tuh semakin banyak ya. Ingin niat ini, self-harm kayak gitu ya, melukai diri sendiri. Waktu itu saya pernah ketemu dia anak SMP juga. Jadi di SMP yang baiklah di kota Jogja, dan saat itu sudah cutting tangannya juga. Nah, jadi memang waktu itu yang saya lakukan sebenarnya adalah bukan fokus ke cuttingnya kenapa. Jadi saya tanyakan hal yang lain. Jadi misalnya, karena kita tahu ya, dia cuttingnya itu karena dia stres sama, dia waktu itu gini, dia cuma bilang, aku cutting kak, gitu. Aku sudah cutting mbak, aku melukai tanganku, waktu itu kiri dan kanan, terus kemudian aku stres. Kalau aku stres, aku mau memotong-motong tanganku, seperti itu, menggores ya, gitu, baratnya kayak gitu ya, melukai tanganku. Nah ya, sudah kita akan tanyakan. Waktu itu saya tanyakan begini, kenapa, apa yang membuatmu stres? Seperti itu. Jadi fokusnya ke apa yang menjadi masalahnya dia, apa yang kamu rasakan emangnya, kenapa kamu misalnya melakukan itu, proses cutting itu, misalnya dia bilang gini, karena saya melakukan itu pas di rumah ketika ayah dan ibu nggak ada. Kayak gitu kan. Nah,
Kemudian saya tanyakan, apa yang membuatmu stres? Kayak gitu. Apa, apa ibaratnya bagaimana relasimu dengan orang tuamu? Bagaimana relasimu dengan keluargamu? Terus, gimana relasimu dengan sekolah? Jadi, waktu itu saya nggak fokus di proses cuttingnya dia, gitu ya. Karena waktu itu saya masih praktek, jadi saya kasih dia ke psikolog klinis, ibaratnya gitu. Dan memang itu adalah keterbatasan saya, teman-teman. Jadi saya akui bahwa kalau sudah berhadapan dengan teman-teman yang depresi dalam hal sudah sampai melukai diri sendiri, biasanya itu akan saya refer, gitu ya. Jadi waktu itu memang konseling dengan saya hanya dua kali pertemuan, seperti itu. Hanya dua kali pertemuan karena saya pikir, wah, saya tidak sanggup juga. Seperti itu, jadi saya refer ke orang lain, gitu. Waktu itu dia akhirnya dipegang dengan teman saya, yang memang punya niat, minat di klien yang melakukan percobaan bunuh diri, gitu ya. Nah, memang waktu itu juga dia fokusnya seperti itu. Jadi pikiran-pikiran itu sudah muncul sejak kapan? Biasanya seperti itu. Pikiran itu sudah muncul sejak kapan, kemudian apa yang memicu? Jadi dicari sumber pemicunya apa? Apa yang memicumu untuk melakukan itu? Kondisi apa yang kemudian atau emosi apa yang kamu rasakan saat itu sehingga memicumu untuk melakukan hal itu. Jadi mungkin salah satu hal yang kita lakukan adalah kita nggak, kamu nggak boleh gitu, itu tuh berbahaya, kayak mungkin nggak itu juga gitu ya. Karena orang yang melakukan hal itu pasti tahu dan sudah siap dengan rasa sakitnya gitu. Dan mereka lebih berani gitu kan, karena sudah berani untuk memotong dan bahkan mungkin ada yang sudah mencoba dengan racun waktu itu juga sempat. Dia sudah sempat minum racun, tapi keburu ketahuan ibaratnya dengan orang tuanya. Jadi ayahnya, dia kunci kamarnya waktu itu, ayahnya tahu dan kemudian dia dibawa ke rumah sakit lagi. Jadi mereka dalam kondisi yang memang sedang stres dan depresi. Dan kita butuh pertama adalah menenangkan emosi mereka terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita harus tahu apa yang memicumu untuk melakukan hal itu. Kondisi apa maksudnya? Kondisi apa atau triggernya apa? Gitu. Stresnya apakah karena keluarganya? Karena tuntutan orang tua misalnya atau tuntutan dari sekolah? Jadi akhirnya diketahui si klien ini, dia karena sekolahnya baik, gitu ya, sekolahnya bagus, kemudian dia dituntut untuk berprestasi oleh orang tuanya, dan dia merasa stres dengan hal itu. Jadi setiap dia dituntut untuk belajar lebih, dia cutting. Karena dengan cutting itu dia merasa dia puas, apa rasanya kayak dia tenang, gitu ya. Jadi itu sesuatu yang kayak dia kecanduan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin respon pertama ya, kita tanyakan dulu pemicunya apa, mungkin seperti itu sih, Kristi. Dan mungkin kalau ada teman-teman di sini yang lebih expert pada klinis, kau mungkin boleh tanya kepada mereka, gitu ya. Untuk yang menghadapi kasus-kasus klinis yang sampai ke bunuh diri. Biasanya kalau saya nggak sampai bunuh diri, gitu ya. Karena biasanya udah keburu saya refer ke orang lain. Sempat beberapa kali gitu. Ada anak mahasiswa juga, dia juga sudah cutting. Terus dia datang, terus saya mohon maaf, mungkin saya akan refer ke teman saya yang lebih berpengalaman. Ya, mungkin seperti itu. Oke, Hardi. Boleh pertanyaan terakhir, Kak, sebelum kita tutup? Ya, ada satu ya. Boleh ya, Kak, ya? Teman-teman di video ya, udah jam 1, tapi kita ada pertanyaan satu nih. Dari Miss Wan, ketua dari Magang 2020 nih. Mau tanya, selama kakak jadi konselor, bisa nggak diceritakan gimana caranya ngatasi resistensi yang dilakukan klien? Mungkin mulai dari resistensi itu apa dulu gitu kali ya, Kak, ya? Resistensi itu kan tadi ya, pertama dia si klien ini menolak sebenarnya atau setengah hati sebenarnya untuk melakukan proses konseling. Jadi waktu misalnya resistensi ini sebenarnya bisa dari dua ya, dari dua pihak, baik si konselor maupun konseli. Jadi antara konseli yang resisten atau menolak untuk melakukan perubahan. Jadi dia menolak untuk melakukan proses konseling, atau si konselor yang menolak untuk melakukan proses konseling, ini bisa dari dua hal. Nah, kalau misalnya yang berkaitan dengan konseli, biasanya begini. Jadi dulu ada anak SMA juga, seperti itu. Masalahnya adalah kenakalan remaja. Sama dia, jadi teman yang satu lagi yang tadi yang saya ceritakan,
suka tawuran, kemudian dia benci pada ayahnya, itu punya teman. Nah, jadi mereka berteman, si anak ini juga tawuran. Apa, dia suka tawuran, suka bolos gitu ya, suka kabur dari rumah, kabur dari rumah dan kabur dari sekolah, seperti itu. Nah, si anak, si yang klien yang satu ini, jadi dia begini, ketika saya datang gitu ya, dia bilang gini, saya nggak punya masalah apa-apa mbak. Terus dia bilang, saya nggak tahu apa yang menjadi masalah saya. Saya sih merasa itu bukan suatu masalah ya, kan karena tawuran itu kan saya jago di situ. So, tidak ada yang harus saya kayak rugikan, atau misalnya kayak orang-orang di sekitar saya tuh nggak ada yang protes tuh, kayak gitu kan. Nah, terus jadi setiap proses konseling itu saja sudah resistensi ya. Jadi sebenarnya dari awal dia tidak menganggap bahwa dia tawuran, terus bolos dari sekolah, terus kabur dari rumah, seperti itu tuh bukan suatu masalah. Nah, itu adalah resistensi yang dilakukan si klien itu. Nah, terus saya ini lagi, okay, berarti kalau memang kamu belum siap untuk saat ini kamu, waktu itu konselingnya cuman 20 menit atau 15 menit di awal itu. Jadi karena itu pertemuan awal dan dia sudah seperti itu, okay, saya bilang, okay, kalau memang kamu merasa saat ini belum mau bercerita, jadi ketika saya tanya gini, kenapa kamu bolos, emang kenapa di rumahmu gitu? Kenapa dengan sekolah memangnya, kok kamu bolos, kenapa kamu gak suka dengan sekolah ini, misalnya seperti itu, atau kenapa kamu bolos, kabur dari rumah, kenapa dengan rumah. Nah, waktu itu dia tidak mau cerita, betul, ya baik aja mbak, seperti itu kan. Nah, waktu itu saya bilang, ya mungkin kamu belum siap saat ini, okay, baik, tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu, dan saya harap kamu sudah siap, seperti itu. Daripada responnya dia kayak setengah dan kita tidak mendapatkan informasi selama berlama-lama kita melakukan konseling, jadi lebih baik kita bisa di pertemuan awal. Nah, itu pertemuan itu berlangsung hingga 3 kali atau 4 kali lagi. Jadi waktu itu dia masih gitu, dia terlambat, pertemuan itu pertama dia terlambat, terus dia ibaratnya dia kabur gitu ya, kabur terus bilang ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, kemudian habis itu pertemuan keempat akhirnya datang. Dia datang kepada saya. Pertama yang saya lakukan adalah saya mulai tanyakan lagi, kenapa, gimana hari ini, apa yang kamu lakukan di sekolah. Jadi waktu itu adalah saya tidak menjudge bahwa atau menghakimi bahwa tawurannya atau sikap dia yang bolos dari rumah, kabur dari rumah itu kayak, kok kamu gitu, kamu gak boleh gitu. Nah, kita gak bisa melakukan itu, apalagi pada anak remaja, biasanya mereka butuh proses, butuh trust, jadi kita tetap dengarkan dia ngomong apa-apa aja gitu ya, kita bahas bagaimana misalnya relasi dia dengan teman-temannya, karena dia suka ngobrol, ngobrol dengan teman-temannya, jadi kita bisa tanyakan gimana relasinya dengan teman-temannya. Nah, terus dia bilang, relasi saya baik kok dengan teman-teman saya suka ini, saya suka itu. Oh iya, terus lalu kamu tinggal dengan siapa di rumah? Seperti itu, misalnya. Nah, kemudian setelah pertemuan keempat itu akhirnya dia cerita. Saya nggak suka di rumah, karena selama ini saya tinggal dengan nenek saya. Dia bilang begitu. Nah, itulah prosesnya mulai dia terbuka. Jadi, selama 4 kali pertemuan itu, saya cuma ngobrol gimana teman-temanmu. Terus saya, ya sudah, kalau kamu memang tidak mau konseling hari ini, okay, kita akan batalkan hari, kita akan sedahi sampai hari ini dan kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi pertama adalah jangan kita langsung ngejudge dia gitu ya, atau langsung memberikan ibaratnya kamu tuh nggak boleh bolos, kamu itu harus tahu bahwa sekolah itu penting, bla bla bla. Biasanya anak remaja atau konseli itu yang resisten itu tidak akan terbuka dengan hal itu gitu ya. Nah, kemudian ya kita harus sabar ya, tapi tetap kapasitasnya. Jadi kalau memang itu sudah terlalu lama dia tetap resistensi pada suatu akhirnya ya kita bisa terminasi saja karena mungkin dia belum siap. Jadi waktu itu juga ada
ada kasus anak mahasiswa seperti itu, dan dia curhat, ibaratnya dia lagi curhat tentang dia punya kecanduan seksual. Jadi dia punya kecanduan untuk berhubungan seksual dengan pacarnya dan teman-teman laki-laki lainnya, seperti itu. Nah, jadi saat itu dia sebenarnya tahu itu sesuatu yang salah, dan dia ceritakan bagaimana saya harus melakukan ini. Dia sudah tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Saya melakukan ini, dia ceritain secara detail dengan teman ini. Kemudian akhirnya dia tahu bahwa sebenarnya karena dia sering bermain dengan teman-temannya itu berdua saja di kosan, maka hal itu akan terjadi. Nah, kemudian saya arahkan, kalau begitu kamu tahu, berarti kamu harusnya bisa membatasi, ibaratnya seperti itu. Dan dia membatasi untuk pertemuan dengan teman-temannya. Tapi pada saat proses konseling berlangsung, hal itu tidak dia lakukan karena apa? Sebenarnya dia mungkin ada rasa suka diperhatikan. Seperti itu. Jadi beberapa kali pertemuan itu tidak dia lakukan. Jadi dia hanya sekedar tahu saja bahwa itu sesuatu yang salah. Aku nggak bisa berdua kalau nggak berdua aja sama temanku, atau aku nggak bisa kalau nggak ketemu teman-teman laki-lakiku itu, aku butuh mereka, seperti itu dia bilang gitu. Terus aku mau melakukan sesuatu, biasanya aku minta tolong kepada mereka, dan akhirnya ketika kami berdua kami melakukan itu, seperti itu. Jadi memang prosesnya akhirnya tidak kondusif bagi saya. Akhirnya saya bilang, sepertinya kamu belum siap untuk memang benar-benar ingin berubah. Maka dari itu mungkin saya rasa, sampai kamu sudah siap, kamu boleh kembali kepada saya, kamu boleh ceritakan kembali. Karena waktu itu pun saya tanyakan, bagaimana kondisi keluargamu, bagaimana kondisi latar belakang masa lalumu, dia memang belum mau terbuka, seperti itu. Dan tampaknya hanya sekedar curhat aja, tapi akhirnya saya terminasi. Nah, seperti itu. Dan itulah untuk beberapa pengalaman sih, teman-teman. Jadi, resistensi ini juga harus peka. Kita sebagai konselor juga harus peka untuk melihat tingkat resistensi kliennya. Oke, itu Hardi. Thank you, Kak Maria. Kasih applause dulu dong, kasih jempolnya juga dong buat Kak Maria. Wah, keren sekali ya. Kita. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.